Ini unitnya Honda Jazz, New Jazz, tapi belum RS. Nah, jadi kendalanya ini kalau dia buat belok ke kiri atau ke kanan itu di bagian bawah ada suara krak 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 krak. Begitu kalau dia dipakai untuk berbelok, dan kita sudah cek ini kendala pasti ada di CV join. Jadi kita sudah bongkar, proses pelepasannya tadi tidak kita ambil ya. Jadi CV join itu letaknya di sini. Nah, di antara transmisi dan juga disc brake itu ada as, kemudian terhubung oleh alat yang kita kenal sebagai CV join. CV join itu untuk meneruskan putaran dari transmisi ke roda. Jadi wujudnya seperti ini. Dan ini dia wujud dari CV join. Nah, kita lihat di sini karet boot pelindungnya sudah tidak ada. Mungkin sudah robek atau tidak disadari, tidak diketahui oleh pemilik mobil. Kalian sebelah sini kan masih ada, ini masih utuh. Jadi fungsi dari karet boot ini adalah untuk menahan gempuran pasir dan air ketika dia berjalan. Jadi kalau sampai kayak gini, ini kan dia otomatis kemasukan pasir ya, kemasukan air segala macam. Makanya dia mengakibatkan bearing ini. Ini ada 5, ada 6 peluru di sini. Nah, ini yang bikin dia menjadi aus karena tidak terlindungi, tidak ada karet bootnya seperti ini. Nah, ini kita akan ganti karena suaranya sudah kasar banget ketika berbelok, seperti kita sampaikan tadi suaranya krak 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 gitu. Nah, ini sudah kita cabut, tadi sudah dilepas ya. Lepasnya gampang saja sih, menggunakan palu aja seperti ini. Nah, karena ini sudah dilepas ya. Nah, jadi profil CV join itu seperti ini. Jadi ini yang memudahkan mobil bergerak, meneruskan putaran. Jadi ketika ini macet, maka mobil akan berat. Kemudian suara yang ditimbulkan itu berisik sekali. Ini kita akan ganti dengan part yang baru. Kita cek dulu harganya untuk satu unit CV join bagian luar ini. Harganya 650, itu yang lokal tapi sudah bagus. Kalau yang orisinil 900. Jadi atas permintaan pemilik, kita ganti dengan yang lokal saja, yang 600-an. Ini unitnya Honda Jazz. Nah, jadi dia letaknya di sini. Jadi bagian yang akan diganti itu yang sebelah sini. Ini bagian luar. Ini udah kering sekali dalemannya, tidak ada pelumas karena boot pelindungnya sudah tidak ada. Oke, tunggu, kita akan cari spare part yang baru dulu. Ya, anu soalnya di gendok. Tutup nih, sosok. Kurang, pecah. Aman ya, 500 murah biasanya, 500 nah ya. Sankas.
Nah, setelah proses tadi, ini klem pengikatnya harus dipasang juga. Tapi hati-hati ya, karena ini terbuat dari baja. Jadi itu tajam banget. Kalau sampai dia kita salah tarik, salah dalam menggunakan. Seharusnya memang pakai sarung tangan biar aman. Tapi ini Mr. Joe udah biasa dengan hal-hal kayak gitu. Katanya laki kalau belum luka, belum laki katanya. Oke lah, coba ya kita pasang. Nah, ini yang lama udah hancur. Ini sudah setelah penggantian tuh seperti ini. Jadi yang membedakan biasanya jumlah gigi ini. Setiap mobil beda-beda. Jadi jangan sampai ketuker, jangan sampai salah, biar nggak dua kali kerja. Nah, setelah klem itu terpasang sempurna, maka siap dipasang di bagian transmisi dan juga knuckle di disc brake. Lihat cara pemasangannya, jadi masang yang dari transmisi dulu, harus masuk benar. Nah, kalau nggak dia nggak masuk, olinya bocor keluar. Wes, Jan. Wes. Mana lo, Jan? Cek sih. Oh, wes. Kono mepet turu. Wes kok. Ya wes. Tak delek ya. Nah, ini nanti akan tertarik dengan sendirinya setelah bautnya terpasang mur. Ini. Jadi ukuran murnya itu 32 mm. Nah, ini pastikan masuk secara benar, sudah terpasang sempurna, baru aman, olinya nggak bocor. Nah, ini ukurannya 32 mm, nanti dikencangkan pakai baut, pakai murs kunci seperti ini. Wes, tahu Pak Ayu. Ini baut kaliper dipasang kembali ukuran 12 mm.